Sahar ini kayaknya my favorite color, karena biasanya aku juga pakai warna-warna kayak gini. Kayaknya aku ganti, karena tadi aku swatch nomor 05 dulu, tapi kayaknya aku ganti ini jadi warna favorit aku ya sekarang, karena warnanya lucu banget. Hai semuanya, welcome or welcome back to my YouTube channel. Aku Ratu Delia, dan kalau kamu baru di sini, welcome. Video kali ini spesial aku buatin buat kalian semua yang udah request lip velvetnya Brasoft. Ini aku udah pakai, aku udah punya juga 6 shade lengkap. Aku bakal swatch satu-satu buat kalian. Warna favorit aku yang mana? Yang ini yang lagi aku pakai. Aku ngerasa warna ini cantik banget, 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 banget. Aku suka banget. Ini nomor 04. Kalian skip ke menit ini aja buat lihat full reviewnya kayak gimana. Cuman sumpah aku rasa ini warna yang bukan warna biasa aku, tapi cakepnya tuh kebangetan. Nih ya, terus finish dia itu velvet bukan matte. Velvet bukan matte. Cakep banget, cakep banget. Harganya itu 20 ribuan. Kalau misalnya kalian mau beli produknya, klik link di bawah, udah aku taro. Silahkan pakai link itu. By the way, packagingnya tuh gemes banget. Dia warnanya oke sih, secara kayak warna oke. Terus packagingnya beda juga, segi 6 gini. Dan kalau aplikatornya sebenarnya mirip yang Bare and Bliss. Yang mau aku highlight adalah isi dia lumayan. Isi dia tuh 4 gram. Dia tuh ada wanginya. Ada wanginya. Siapa tahu kalian kepo. Mirip-mirip kayak wangi Bare and Bliss gitulah. Wanginya tuh pokoknya fruity, tapi aku nggak tahu fruitnya apa, guys. Anyway, kita langsung aja ke swatches-nya. Jangan lupa beli yang favorit aku ya. Oke. Shade 01 Rosewood. Oke. Cantiknya. Ya, warna dia tuh warna wine, warna vampire gitu, tapi ternyata kalau di bibir kayaknya nggak sedip itu deh. Cuman kita pakai dulu ya. Soalnya tadi di tangan lumayan deep. Tapi berasa banget ya, aku berasa vampire pakai ini, nggak tahu kenapa. Oke, nah ini dia shade 01 Rosewood. Kalau misalkan dipakai full lip, so far warna dia tuh warna vampire gitu. Dan entah kenapa aku berasa seperti vampire memakai ini. Nggak tahu cara jelasinnya gimana, tapi ya udah begitu. Ini kalau misalkan close up, jadi pokoknya warnanya tuh warna merah wine gitu ya. Ternyata kalau misalkan di bibir sebenarnya nggak sampai bloody vampire banget gitu tuh, enggak. Kayak gini nih. Sekali lagi, ini dia shade 01 Rosewood. Kita mau shade berikutnya. Shade 02 Ferrari. Ini ya kakek. Cantik, 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 cantik. Mungkin kalau misalkan disuruh pilih shade merah yang personal favorite aku akan go sama shade 02 ini kali ya. Karena menurutku warna itu cakep banget. Ini udah aku pakai full lips. By the way, dia tuh kalau misalkan seandainya nyentuh kulit agak ngestain, jadi kalian hati-hati aja pakainya kayak gini. Duh, cakep banget. Ini warnanya tuh kayak warna merah cabai gitu ya, tapi kayak secara overall look tuh sumpah jadi fresh banget. Sekali lagi, ini dia shade 02 Ferrari. Kita move ke shade berikutnya. Shade 03 Scarlet. Merah pink, definisi merah pink. Kayak gitu. Dan ini termasuk yang pigmented banget ya, Scarlet ini. Kepake dulu, soalnya kalau belepotan nanti dia suka nge-stain. Ini dia shade 03 Scarlet. Kalau misalnya pakai full lips, warnanya tuh warna merah, cakep banget ya. Walaupun warna merahnya merah pink, tenang aja dia nggak gonjreng. Menurutku dia lumayan netral kalau misalkan buat kalian pakai sehari-hari. Nggak yang gimana-gimana kok, oke banget malah. Nih. Sekali lagi, ini dia shade 03 Scarlet. Kita mau ke shade berikutnya. Shade 04 Lollipop. Tuh, warnanya tuh kayak ada merah iya, pink iya, oranye iya. Kayak warna kayak gini. Oh, mungkin dominannya kayak merah gitu ya. Nih, cakep banget. Ya Allah.
Nah ini dia shade Lollipop kalau misalnya pakai full lips, jujur warnanya cakep banget dan ini adalah favorite kedua aku. Dan mungkin kalau misalnya aku gak secinta itu sama warna yang oranye, ini bakal jadi favorit aku nomor 1 karena warnanya cakep banget dan menurutku ini warna yang bakal complements semua skin tone karena campuran merah pink orange-nya tuh masuk gitu. Kalau misalnya dari segi undertone, aku sebenarnya ngerasa dia gak terlalu warm dan juga gak terlalu cool, jadi mungkin di bagian netral gitu. Pokoknya cakep banget nih. Kayaknya aku ganti, kan tadi aku swatch nomor 05 dulu. Tapi aku ganti, ini jadi warna favorit aku ya sekarang. Karena warnanya lucu banget. Tapi sorry tadi aku belepot dikit. Cuman, anyway, sekali lagi ini dia shade 04 Lollipop. Kita mau shade berikutnya, shade 05 Macaron. Nah ini dia shade Macaron kalau misalnya pakai full lips. Tadi aku pakai dikit banget, sekarang aku bakal pakai lagi ya. Sehar ini kayaknya my favorite color atau warna kesukaan aku, karena biasanya aku juga pakai warna-warna kayak gini dan aku suka banget warna-warna kayak gini. Ini aku lagi coba untuk ngecover pinggiran bibir yang hitam. Sebenarnya yang bawah sih masih kelihatan ya, tapi yang atas kayak udah fully cover gitu. Nah ini ya kalau misalnya pakai full lips. Sekali lagi ini dia shade 05 Macaron. Kita move shade berikutnya, shade 06 Buttermilk. Nah ini dia shade 06 Buttermilk kalau misalnya pakai full lips. Jadi warna dia itu oranye dan oranye-nya tuh lumayan deep ya. Jadi misalkan ada oranye terang, oranye deep, nah dia tuh tengah-tengahnya. Dia lumayan gitu nih, tapi warnanya nggak ada merahnya gitu sih, lebih ke oranye aja ya. Sekali lagi ini dia shade 06 Buttermilk. Okay, that's all for this video. Semoga video ini bermanfaat. And as always, kalau misalkan kalian suka videonya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nextnya mau video apa lagi nih, komen di bawah ya. Thank you so much for watching. I'll see you next video. Bye.